agak di tengahin aja. Hah? Di situ itu. Takut nanti kena motor mobil. Nah, situ. Kok bisa kayak gitu ya buahnya ya? Eh? Bisa kelawak gitu ya? Kayak busuk di dalam gitu. Kalau bilang itu orang kesirin kebanyakan kayak gitu. Dilempar pecah ya. Dari pokok tinggi jatuhnya langsung pecah terbelah dua kadang. Ada juga ya? Ada. Jadi untuk panen saya pada hari kali ini dapat segini teman-teman ya. Oke. Jadi berapapun hasilnya tetap disyukuri saja teman-teman ya. Namanya masih dalam kondisi seperti ini, jadi kita harus tetap bersyukur dengan apa yang telah kita dapatkan ya. Tinggal nunggu toke sawitnya. Nanti taruh kayak tadi ada di sini. Belum kan?